Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Zolnea. Di video kali ini kita akan menginformasikan cara melipat dan membuka stroller Cocolate tipe Trixie ya. Nah, untuk strollernya seperti ini. Modelnya sangat unik dan lumayan praktis ya. Namun jika tidak tahu untuk cara membukanya, ini akan sangat susah sekali. Nah, bagaimana cara membukanya? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini dia tadi yang udah dalam posisi terlipat. Nah, untuk membukanya ini ada tombol di sini. Jadi kita klik tombolnya sedikit, kemudian ditarik ke atas sambil didorong ke depan dikit. Yang sebelah kirinya juga. Jadi di dorong dikit ya. Nah, seperti ini. Yang depan tarik ke atas untuk membukanya. Ini udah terbuka. Kemudian tahan pakai tangan dan didorong seperti ini. Nah, seperti ini strollernya udah bisa digunakan atau bayinya udah bisa ditaruh di atas stroller. Nah, ini di bawah ada untuk grabnya. Ini tinggal ditekan pakai kaki seperti ini. Kemudian untuk posisinya ya, duduk tidur rebahnya di sini. Nah, ini posisi untuk rebahnya dan ini untuk posisi tidurnya. Jadi ada besinya yang ditarik. Nah, untuk posisi tidur seperti ini. Nah, ini posisi duduknya. Nah, sekarang untuk cara melipatnya ya. Kita lipat dulu yang bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita pencet lagi yang merah ini. Tarik seperti ini, kemudian didorong sedikit ya. Kemudian yang satunya juga ditarik, kemudian didorong juga sedikit. Nah, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Jadi didorong ke depan sedikit terus, nah langsung ke bawah. Langsung cepat ya untuk dorongnya. Nah, langsung seperti ini. Nah, jika kurang jelas akan kita ulang lagi ya. Ini lebih dekat. Nah, ini seperti ini. Kita akan ulang lagi untuk cara bukanya. Ini dia tipe Cocolate. Tipenya ini Trixie. Nah, untuk posisi terlipat seperti ini. Nah, untuk membukanya kita angkat dulu. Nah, ini pencetan yang saya maksud tadi ya. Di sini ada tulisannya 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang angka 1 ada di sebelah kanan ya, seperti ini. Jadi kita tarik ke belakang. Kemudian untuk yang sebelahnya lagi juga kita tarik belakang dan handle-nya kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian didorong di sini ya. Nah, ini udah terpasang. Pastikan udah ceklek ya, biar nggak terlipat lagi nanti waktu kepake. Nah, ini udah nyangkut. Nah, ini untuk posisi ya, untuk mengatur posisi duduk tidur rebahnya. Nah, ini untuk posisi bayi tidur. Ini untuk rebahan dan untuk duduknya. Dan ini di bawah untuk remnya, bisa diinjak seperti ini untuk ngerem. Sekarang kita ulang lagi untuk melipatnya ya. Ini ditarik, kemudian besinya didorong ke depan, terus ditekan ke bawah seperti ini. Sama kiri kanan ya. Ini ditarik ke belakang, besinya didorong ke depan. Nah, terus tekan ke bawah seperti ini. Jadi lipatnya harus cepat ya, kalau pelan nanti nyangkut. Nah, seperti ini. Jadi ini ditekan cepat bawah. Nah, seperti ini. Kalau pelan dia nyangkut. Nah, seperti ini. Jadi harus cepat. Nah, itulah sedikit
info atau tip dari saya untuk membuka dan melipat stroller Cocolate tipe Tricky. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.